Ya, visual Merapi dari tebing kali Boyong kita abadikan dari Kamis pagi 17 November 2022. Aktivitas penambangan rakyat juga ramai di bawah sana di kali Boyong. Ya, penambangan manual di kali Boyong dilakukan warga Turgo ya dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya dan murah rezeki. Dan inilah bagian dari rezeki yang melimpah dari erupsi Gunung Merapi. Pemandangan alam yang cukup indah sekali. Saya ada di tebing kali Boyong ya. Merapinya juga terlihat jelas dan aktivitas juga landai ya. Hingga hari ini Kamis 17 November 2022 statusnya masih siaga ya. Kondisi aman dan di bawah sana cukup ramai aktivitas penambangan rakyat di kali Boyong ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Terima kasih semuanya.